Oke, ini adalah dinding kata. Pertama kita kenalin huruf, lalu gambar. Nah, ini adalah gambar adik. Adik kan huruf depannya A. Itu karenanya kita mengenalkan huruf A. Terus gambar ayam. Ayam huruf depannya apa? A. Baru kita kenalin kata A. Kita bisa minta anak untuk baca sama-sama. Setelah itu kita berikan kesempatan anak-anak untuk menuliskan satu kalimat dengan menggunakan kata baru yang mereka baru pelajari. Anak-anak suruh nulis sendiri. Ibu membeli ayam, terus kata ayah. Lalu ditulis oleh si anak kalimat baru. Ayah suka ubi. Nama anaknya. Baru kemudian misalkan dari huruf B. Huruf B-nya kita kenalin. Baru kita kenalkan kata. Kata yang berawalan huruf B. Baru minta anak untuk tulis kalimat. Kalau untuk di kelas atas bisa menggunakan kata-kata yang berkaitan dengan science, misalnya simbiosis atau vegetatif atau apalagi ya kata-kata yang berkaitan dengan science, mamalia, ovovivipar dan seterusnya. Mungkin kalau di kelas 5 atau 6 tidak perlu menggunakan gambar, langsung kata lalu penjelasan atau deskripsi dari kata tersebut. Alright, that's for the dinding kata. Selamat mencoba ya teman-teman.